Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, ada lagi nih. Kalau sembelih full tanduk kerbau hitam, kecil manis, cengkolan di sudut belimbing pakai dural, mantap. Nih, kita lihat bilahnya. Suaranya udah serak. Seperti ini finishingnya, satin polis BG berserat, materialnya baja bearing. Kalau untuk dorik mantap ini, atau tarik murni atau dorik, enak ini. Seperti ini di genggaman ya, pas banget, jadi nggak nyantol di stoppernya. Kalau untuk di RPH biasanya saya pakai dorik, itu kadang kulit atas nyantol di stopper sini. Nah, kalau pas gini nggak nyantol untuk dorik ya. Bearing finishing satin polis serat baja, kelihatan seratnya. Oke, kita detailkan dulu. 29,5 panjang bilah, 29,5 terlebar di ujung ini 3 cm. Ya, 3 cm terlebarnya, dan ketebalan 3,5 mili. Mantap. Hajib banget. Oke ya, mantep lah. Kalau dorong bagaimana? Dorong untuk kambing oke. Kalau untuk sapi, secara lebar dan tebalnya kurang ya. Malah enakan dorik. Pegang, kalau ada gelambirnya suruh narik rekannya di sebelah sana, tarik gelambirnya kencang. Ada yang narik di sini atau kita tarik gini, tarik agak ke atas, baru didorong ke bawah, terus tarik ke atas, dorong ke bawah, tarik ke atas, dorik, dorong, tarik. Insya Allah tidak sampai 3-5 detik. Di bawah 5 detik, tidak sampai 5 detik, insya Allah seperti itu. Yang penting kencang gelambirnya, kencang peregangan otot di kepalanya. Seperti itu kunci keberhasilan sembelihan yang cepat dan mudah-mudahan ihsan. Oke, singkat saja, kita langsung ngabuburit jalan-jalan dengan keluarga. Untuk yang ini cuma satu piece saja, harga promo, harga ngabuburit, jual cepat katanya. Tanyakan ke admin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.